masih kontekan sama Roy gak sih? Masih. Mengenai lo udah mau bikin single gimana? Aku nggak rilis single, cuman masih pengen kayak pengen gitu loh, pengen rilis single, cuman aku belum yang kayak fix. Fix itu kayak dalam artian belum yang benar-benar betul mau bikin single gitu kak. Tapi udah ada yang mau deketin kamu nggak sih, kayak produser atau apa? Sejauh ini belum sih. Tapi kamu masih dana kamu sendiri lah kalau kamu mau buat lagu. Mungkin ya. Dia mau tanya dong sedikit tentang kehidupan lo yang dulu kan apa namanya, sekarang katanya balik lagi ya ke rumah ya. Itu sekarang kayak gimana sih kondisi lo sendiri sama keluarga? Baik-baik aja sih kak, nggak ada kayak keluh kesah atau ada apalah ya, kalau dibilang tuh udah nggak ada masalah apa-apa gitu, jadi udah fine-fine aja. Sekarang signifikannya seperti apa sih perubahan lo sekarang yang jadi lebih kelihatannya sekarang lebih wise, lebih tenang kayak gitu? Sekarang lebih ngerasa damai sama diri sendiri, terus bangga aja sih sama diri sendiri. Jay, kemarin kan kamu sempat cerita kalau ngefans sama Lesti Kejora. Kamu sendiri melihat idola kamu sekarang lagi ramai seperti berpijangan, gimana sih, Jay? Ramai, gimana idola kamu nih? Kalau menurut aku itu kan mungkin urusan mereka berdua ya, kalau tentang mereka dan mereka temennya. Cuman kalau kemarin banyak yang kemarin udah pada ngebantu Kak Lesti juga, kayak bilang pokoknya seluruh Indonesia ya pada ngebantu Kak Lesti, kayak udah jangan balikan. Tapi menurut aku memang seharusnya nggak balikan sih, karena memang kalau orang dalam satu hubungan, kalau emang udah ada pertengkaran fisik atau emang termasuknya dalam mereka kan hubungan rumah tangga, berarti kalau udah KDRT menurut aku memang seorang perempuan nggak layak untuk dipukulin sama seorang laki-laki gitu, karena menurut aku harga diri perempuan itu sangat-sangatlah layak untuk disayang dan dicintai. Oke, okay. Ya, kamu kecewa ya dengan keputusan? Aku kecewa banget, sebenarnya jujur aku kecewa, cuman buat apa sih yang enggak kalau buat Dede Tapi kamu sendiri sempat kaget nggak sih, Jay, sempat pas awal dengar kabar itu?